الظاهر والباطن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Al-Azim. Bermaksud, baik orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan kamu beragama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan sekali lagi pada kita pada tengah hari ini untuk bersama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, saya menggunakan kitab Al-Mu'izzah fil Ahadis Al-Kursiyah. Ataupun nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik, hari ini kita masuk pada hadis yang ke-20, hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21, muka surat 56. Muka surat 56. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala ya bani adam al-mautu yakshifu asraraka wal qiyamatu yatlu akhbaraka wal azabu yahdiku astaraka fa iza addabta zanban fala tanzur ila sigharihi walakin zur ila man asaita wa iza razaqta rizqan qalilan fala tanzur ila qillatihi walakin zur ila man razaqaka wala taghfiri dhanba saghir fa innaka la tadri bi ayyi dhanbi asaita aw kama qala. Baik, ada sambungan hadis tu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, kematian itu akan membuka seluruh rahsia. Hari kiamat akan menguji perkhabaranmu, dan seksa akan membukakan penutupmu. Apabila engkau melakukan sesuatu dosa, jangan engkau memandang kecilnya, tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat maksiat. Baik, ada sambungan hadis itu lagi. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, kematian itu akan membuka seluruh rahsia. Makna dia, tuan-tuan, manusia ni nama dia, yang bernama makhluk ni, semua akan mengalami proses yang dikatakan proses kematian. Kekasih Allah, Khalilullah, Habibullah pun mengalami kematian. Dan Nabi SAW pun wafat. Nabi SAW ni dengan Allah Ta'ala, apa yang Nabi pohon, apa yang Nabi pinta, semua Allah Ta'ala makbulkan. Apa yang keluar daripada mulut Nabi ni, semua penuh dengan keberkatan. Kalau keluar daripada mulut Nabi itu, Nabi berdoa, doa Nabi itu makbul. Sebab itulah sahabat, bila semayang belakang Nabi, kalau Nabi mohon, ya Allah ampunkan dosa kami, maka semua dosa sahabat ini Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampunkan. Itu berkatnya Nabi. Kalau Nabi pesan buat tu, buatlah. Jangan bantang, jangan bangkang, jangan bantah. Kita pergi Madinah, kita tengok ada berlakunya perang Uhud. Nabi arahkan sahabat-sahabat duduk di Jabal Rumah. Jabal Rumah, Jabal Rumah tu jabal bukit tempat Nabi letakkan tentera memanah. Dan bila Nabi arahkan supaya sahabat jangan turun walaupun apa terjadi. Dan kalau bahasa ni sembilan, biar bercacak kori dalam bing, tetap duduk atas tu. Ha, itulah bahasa ni sembilan. Dan jangan kamu sekali-kali turun. Apa jadi? Apabila sahabat-sahabat mengingkari arahan Rasul, habis tentera Islam tewas.
Kan? Apa yang Nabi perintahkan tu sami'na wa atha'na. Kan? Bahkan bukan sahabat Nabi, isteri Nabi pun bila Nabi arahkan jangan kamu ingkari. Contoh kan, dalam kitab Zatul Ma'ad cerita bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dipesan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Kan? Kan? Di rumah Nabi itu ada satu para. Tahu para? Para ni lah ni ni ni. Macam ni. Kan? Yalah, rumah tuan-tuan memang tak ada para. Rumah tuan-tuan ni semua kaya dah. Semua berpakaian kabinet. Betul? Adalah satu para atas tu. Kemudian di atas tu ada apa? Ada bekas gandum. Bekas gandum. Tepung lah. Kemudian Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, atas ni ada bekas gandum ni, jangan bawa turun. Kamu nak ambil ya gandum ni, bawa nak masak ambil ya gandum ni atas para ni, jangan bawa turun. Nabi pesan. Setelah Nabi wafat, Aisyah tiap-tiap hari ambil gandum ni, tiap-tiap hari, dan gandum ni tak pernah tambah pun. Ada oi. Tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Kan? Ini cerita mukjizat yang Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Jangan bawa turun. Sampai 6 bulan, ada riwayat mengatakan setahun, ada mengatakan 6 bulan. Kan? Tiba-tiba Aisyah ni di rumah dia ada pembantu dia. Kan? Nabi pesan jangan bawa turun. Tapi tepung ni ada saja, kata pembantu dia. Cuba kamu bawa turun tengok apa dia. Tepung tu ada tak lagi? Aisyah bawa turun, bawa-bawa turun habis tepung. Sebab apa? Nabi kata dah. Aisyah kata rugi aku tak aku bawa turun. Kalau tidak tak payah tak gandum nak beli. Nak beli tepung, beli gandum dah. Sebab Nabi tuan-tuan, apa juga perkara yang sebut keluar daripada mulut Nabi ini, semua ada keberkatan. Itu nak ceritakan. Dan antara benda disebut kematian ni, Nabi lah orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Dan Nabi ingat mati ni sampai menangis-nangis. Keluar mata bila sebut mati ni, Nabi menangis sungguh. Bukan menangis sikit, menangis sungguh. Dan betul kita kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, Nabi menceritakan dia lah orang yang paling banyak menangis. Dia menangis ni bukan sebab lain, sebab apa? Memikirkan tentang bagaimana umat dia. Kan? Abang-abang saya ni, kakak-kakak saya ni, mungkinlah biasa pergi Madinah, biasa pergi buat haji, buat umrah. Saya nak tanya, kita kalau pergi Mekah, pergi Madinah, kita tetap pergi Madinah. Dan dekat makam Rasulullah tu, kita sampai dekat makam Rasulullah tu, agak-agak dia kita keluar mata tak? Ada keluar mata tak? Kalau tuan-tuan tak keluar, pergi kodok balik tu tak? Kan? Sebab apa? Sebab Nabi ini jahil. Nampak Nabi Allah Ta'ala utus ni lah ada surah Filda. Kalau tidak, tetap tak. Kita baca hadis kursi ni. Kalau tidak, kita baca apa? Will, muda balik. Will, muda balik lah waktu Filda. Kan? Itu Nabi. Sebab itulah Allahu Akbar. Saya pengalaman ketika pergi Masjid Nabawi ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun kalau saya pergi, tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali pergi ni, ya Allah bukan nak bangga dengan amalan kita buat tak. Mana nak ceritakan bagaimana ya Allah Rasulullah di selang kita. Air matanya otomatik keluar. Sebab apa? Sebab Rasulullah tu kita ni jadi Islam. Dan kita baca sirah pula, pembelajaran sirah. Yang ada surah Al-Fildah ni pun ada pembelajaran sirah. Kita belajar sirah pula cerita tentang bagaimana Nabi lah orang paling banyak mohon keampunan. Dan kisah bagaimana nak ceritakan Nabi paling banyak menangis, menangis ingat pada kematian. Menangis sebab apa? Menangis dengan sebab umat dia. Baik. Kisah bagaimana satu hari Nabi SAW duduk di beranda rumah dia. Dan pada ketika itu lalulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni masa tu kecil lagi lah, umur dia belah-belah tahun. Dan dia merupakan sigharus sahabat, maksudnya sahabat yang kecil lah. Dan Abdullah bin Mas'ud datang, bukan lalu, kemudian Nabi panggil, Abdullah mai sini.
Dan kamu tolong baca Quran, aku nak dengar. Dan bila Rasulullah suruh baca Quran ni tuan-tuan, mestilah orang tu orang yang fasih, orang yang alim dalam ilmu Quran. Yalah macam tuan-tuan Feda nak buat ceramah lah, lepas dulu ceramah tu kan baca Quran kan. Dan wa iz qala rabb, mestilah orang tu orang yang pandai taranum. Kan takkan orang yang tak reti baca Quran kita suruh baca. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi suruh baca. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau kita baca riwayat Nabi ketika waktu kecil, Abdullah bin Mas'ud ketika waktu kecil, kan bapa datang kepada Rasulullah bawa Abdullah bin Mas'ud, suruh Abdullah bin Mas'ud ni doa Abdullah bin Mas'ud. Kan doa ni pun tuan-tuan hafal dah. Kan Nabi tolong doakan Abdullah bin Mas'ud waktu kecil. Apa doa dia? Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah, jadikanlah budak ini orang berpegang teguh kepada agama. Wa'alimhu ta'wil. Jadikanlah dia alim dalam bidang tafsir. Memang betul, dia memang orang yang berpegang teguh pada agama, Abdullah bin Mas'ud ni. Mana dalil dia? Tuan-tuan, daripada senarai sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripadanya. Sampai hari ini, tuan-tuan kenal Abdullah bin Mas'ud? Tak kenal, tapi kenal nama dia. Itu dikatakan bagaimana sampai hari ini, tuan-tuan. Mana dia disebut Abdullah bin Mas'ud, dia bukan macam Fir'aun. Kan? Dia seorang yang banyak menghafal hadis Nabi. Bermakna orang yang hafal hadis Nabi ni, tentulah orang tu berpegang teguh kepada agama. Yang tu. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud ni, Nabi kata, wa'alimu ta'wil. Jadi kalau dia alim dalam bidang tafsir. Dan mentafsirkan Al-Quran tu, dia pandai mentafsir. Dan Al-Quranul Karim. Dan tafsirannya tu sangat teliti. Mana dalil dia? Nabi sendiri mengiktiraf. Satu hari, ni dalil ya. Dalil menceritakan Abdullah bin Mas'ud ni, ialah benda ni taklah ilmiah sangat. Dan, tapi benda ni katakan bagaimana sahabat Nabi, hidup zaman Nabi ni. Dan, satu hari Nabi SAW masuk di kebun kurma bersama sahabat-sahabat lain, kebun kurma milik Abu Talhah. Nama kebun kurma tu Bayraha. Kan? Tuan-tuan, kebun kurma, kan? Dia bukan ladang kapal sawit. Itu bendaunya. Kan? Kebun kurma, nama kebun kurma tu Bayraha. Bayraha ni mana? Tetapi Madinah tu, depan Masjid Nabawi itu, lepas daripada pagar masjid tu, lepas tu, disitulah riwayat menyebut, disitulah kebun kurma Abu Talhah. Kan? Dan Abu Talhah ni mempunyai kebun kurma yang banyak. Dia merupakan supplier paling besar pada zaman tu. Supplier lain banyak juga, supplier kurma ni lah. Sebab dia banyak kebun kurma di Madinah. Dan yang saya di riwayat menyebut, sekarang ni pasar kurma yang ada hari ni, di situlah sebenarnya tempat pengumpulan buah-buah kurma Abu Talhah untuk dipasarkan. Jadi depan rumah Nabi itu ada kebun kurma namanya Bayraha. Bayraha merupakan kebun kurma yang paling disayang. Satu hari Nabi dengan sahabat-sahabat lain masuk ke dalam kebun kurma tersebut. Bila masuk dalam kebun kurma itu bersama dengan sahabat-sahabat, kemudian Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud. Dan untuk apa? Abdullah bin Mas'ud masa itu umurnya belasan tahun. Untuk apa? Supaya panjat pokok kurma. Ha, inilah budak-budak. Macam tuan-tuan lah, zaman budak-budak ni umur 12-13 tahun kan suka manjat. Nah, betul, saya suka manjat. Di kampung itu saya suka manjat. Manjat apa? Manjat pokok. Orang negeri panggil pokok jawih. Nah, pokok jawih. Kan, orang KL panggil jambu. Jambu batu. Dia bukan jambu batu besar tu, jambu batu sungguh. Tu jambu batu lah. Ha, dia panggil jawih. Dan tak sungguh pun dia panggil. Kan? Sampai panjat tak ada turun pun mulut ada. Sampai dia saya lah. Dah maghrib tak ada turun. Kaki tersepit dekat pokok jambu batu tu. Kan? Ha, tak apa nak ceritakan bagaimana masa tu umur kecil. Jadi Nabi kata, wahai Abdullah, panjat pokok kurma ni. Panjat pokok kurma. Dan Abdullah pun panjat lah. Ha, saya nak ceritakan bagaimana tafsir Abdullah bin Mas'ud ni diiktiraf oleh Nabi. Saya kaitkan dengan panjat pokok kurma. Ha, bila panjat pokok kurma tu, ialah orang Arab tuan-tuan. Dia panjat pokok kurma, tak macam tuan-tuan pakai sini kan. Dia pakai jubah. Dia seng-seng jubah dia. Bila seng-seng jubah, pada ketika itu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat tengok bagaimana dia punya betis.
bawah perut atas, bawah perut betis kan? Betis. Nah, kalau di sini panggil keting. Bukan keting, oting. Dia sendirilah. Kan? Dia punya betis itu halus dia. Tonton agak-agak dia, kalau tonton jumpa lah orang banyak pokok kelapa, nampak dia punya keting halus ya. Aku tahu betis halus ya. Tonton kata apa kat dia? Lah halusnya keting dia. Ya Allah halusnya. Mesti orang kata halusnya. Kan? Ha, baik. Jadi pada ketika kita tengok bagaimana sahabat-sahabat tengok halusnya keting itu ataupun betis itu, sehingga kan Nabi kata, nak sahabat-sahabat gelak, wahai sahabatku, kamu tengok bagaimana halusnya dia punya betis itu, begitulah halusnya tafsiran Abdullah bin Mas'ud. Oi tuan-tuan, cerita banyak pokok ya. Nabi sebut dengan benar tadi. Tak apalah, cerita kita balik pada cerita Abdullah Mas'ud tadi. Nabi suruh baca Quran. Baik Abdullah, kamu baca Quran, aku nak dengar. Ya Rasulullah, aku nak baca Quran. Ya Tuhan, biar benar Rasulullah. Kan? Quran ni, wahyu ni turun dekat engkau. Sepatutnya engkau lah baca Quran dekat aku. Aku dengar. Dah, hari ni aku nak dengar kamu pula baca. Selalu aku yang baca. Terus sekali aku nak dengar juga orang lain baca. Asyik aku yang ceramah, terus sekali aku nak dengar juga orang lain ceramah. Macam tu lah, nampak? Kan? Dan sesuatu hari, waktu itu ada orang panggil saya ceramah. Saya kata, maaflah saya tak boleh ceramah malam ni. Malam ni sebab apa? Malam ni saya nak dengar ceramah. Dan seorang sahabat saya, kebetulan dia duduk Terengganu, dia jemput di masjid tempat saya ceramah. Kan? Nama sahabat saya tu Ustaz Muhammad Nur Hamzah, daripada Bukit Payung. Kan? Ustaz Nur Muhammad Nur Hamzah. Kan? Apalah saya rupanya nak ceramah. Pergi masjid, sampai-sampai masjid. Kemudian pas main maghrib tu, pihak masjid umum lah. Malam ni kita ada ceramah yang berbagi Ustaz Umar Nur Hamzah. Dia dalam perjalanan, insyaAllah ambil sikit masa dia akan sampai untuk sama-sama kita sama-sama dengan ceramah. Dia pun pasang lah projek tu pun pasang, kamera pun semua pasang, semua lapar lah. Mic pun pusi pun dah siap dah. Tiba-tiba bila dakwah datang jumpa saya, Ustaz, Ustaz tolong baca SMS ni Ustaz. Baca lah. Assalamualaikum Tuan, minta maaf. Saya terpaksa berpatah balik ke Bukit Payung, Terengganu, kerana ibu mertua saya meninggal dunia. Oleh itu, saya tidak dapat menghadiri ceramah malam ini. Ha, kita saya tengoklah bagian dakwah tu. Itu kena buat pula tak? Ustaz, mic pun dah siap, meja pun dah siap, projektor semua, kabel pun dah pasang. Itu nak buat apa? Tolong Ustaz duduk depan tu menyelamatkan keadaan. Faham maksudnya? Ya Allah, aku malam ni nak dengar ceramah, bukan nak berceramah, kata. Please Ustaz, ampun tuanku, tolonglah, dia kata. Ya Allah, kena ceramah juga. Ataupun Abdullah bin Mas'ud ni, Nabi SAW suruh baca Quran. Takpelah, sebab Rasulullah yang suruh, Abdullah bin Mas'ud pun baca Quran. Bila baca saja Quran, dan dalam surah An-Nisa, Abdullah baca, 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 Nabi dengar. Sampai ayat 41, Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata, wahai Abdullah, cukuplah berhenti, berhenti, berhenti. Cukup. Dan lepas tu Nabi mengalir air mata. Nabi menangis. Abdullah kata, ya Rasulullah, kenapa? Kamu tahu tak apa makna ayat tadi? Ayat surah An-Nisa ayat 41. Fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Dan kemudian wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat tu. Bagaimana keadaan manusia, orang-orang yang kufur kepada Allah, duduk di depan Allah di pada masa nanti, Allah Ta'ala akan datangkan pada mereka ini bersama dengan mereka. Tiap-tiap umat ini ada saksi dia. Siapa saksi? Para Nabi. Akan jadi saksi kepada kaum dia. Dan kamu Muhammad akan jadi saksi kepada kaum kamu. Kan? Abdullah bin Mas'ud menceritakan pula bagaimana dia ceritakan bagaimana umat yang mula-mula sekali dibicarakan di depan Allah yang menyebabkan Nabi SAW menangis. Siapa dia? Umat Nabi Nuh. Yang mula-mula sekali dibicarakan, dia kata, umat Nabi Nuh. Kemudian Allah Ta'ala tak panggil Nabi Nuh dulu untuk jadi saksi. Allah Ta'ala panggil umat Nabi Nuh. Wahai umat Nabi Nuh, aku nak tanya kamu, adakah Nuh ni di atas dunia buat kerja? Kan? Pada ketika itu umat Nabi Nuh kata, ya Allah, Nuh tak buat kerja, ya Allah, makan gaji buta. Kan? Pegang jawatan kuliah tak ada, ceramah tak ada, kuliah bulanan tak ada, kuliah zuhur tak ada, forum perdana semua tak ada, ya Rasulullah. Semua tak ada, ya Allah.
Kan makan daging buta saja. Macam itulah lebih kuat. Kan? Jadi Allah Taala panggil Nuh. Nuh mai sini. Umat kamu dakwah, kamu tak buat kerja Nuh. Kamu tak sampaikan dakwah. Ya Allah. Takkan kau tak tahu ya Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dan aku berdakwah kaum aku ni siang malam ya Allah. Tapi mereka ni ambil jari, falam yazid du'a illa firara. Ambil jari-jari tutup telinga. Tuan-tuan, cuba saya ceramah tuan-tuan tutup telinga. Dengar tak? Mana dengar? Umat aku ni tutup telinga ya Allah, takkan kau tak tahu? Ya, aku tahu. Cuma aku nak saksi. Siapa yang akan yang boleh saksi yang mengatakan kamu ni buat kerja? Umat kamu kata dakwah, kamu tak buat kerja. Ya Allah, aku boleh datangkan saksi ya Allah. Yang aku berdakwah ni bukannya dakwah pagi, bukan sekadar siang malam saja. Bahkan aku berdakwah ni bukan 9 bulan, bukan 90 tahun, 950 tahun ya Allah. Baik. Dan aku dah boleh datangkan saksi. Siapa saksi kamu? Umat Muhammad. Saya boleh datangkan saksi. Nabi menangis. Sebab apa? Umat Muhammad ni Allah Ta'ala upgrade. Potong kiu. Umat Muhammad potong kiu juga. Siapa umat Muhammad? Kita ni semua lah umat Muhammad. Potong kiu entah. Tak senang potong kiu. Oh, senang. Kita ni pun tadi tidak ni potong kiu. Oh, no, kan? Tapi dekat Plaza tu lah. Hamba Allah ni daripada Tol 90. Laju buat kereta. Sampai Plaza Tol saya pakai smart tag. Jalan. Dia beratur banyak. Apa lah kata. Aku juga lah sampai dulu. Apa tak kira tu. Ataupun dia upgrade. Contoh di atas dunia ni kalau kita dah dapat upgrade. So no. Contohlah. Kan. Siapa contoh saya lah senang. Bukan nak belagak. Bukan nak riak takabur. Tidak. Kan. Mungkin rezeki saya agak dia. Kan. Satu hari dalam perjalanan daripada Jeddah balik ke Kuala Lumpur. Saya duduk kelas ekonomi. Tempat duduk ekonomi. Kemudian elok dalam tengah sebelum bagi makan tu, kan, tiba-tiba apa ni, para mugari itu panggil saya. Cik, ustaz. Ini Ustaz Nizam ya? Ya, saya tu. Hantu mana aku ustaz? Dia panggil saya Ustaz Nizam. Wah, dia ni kenal aku ke aku tak kenal dia? Apa kata? Tak apalah. Jom. Pergi ke depan. Saya kata nak ingat nak buat apa. Ustaz, ambil beg Ustaz Klin. Ambil beg. Eh, kata-kata tak sampai lagi beg-beg. Di mana orang tu? Bawa lah ke depan tu. Bawa, ingat aku ada seat yang depan sikit lah. Kan? Dia nak dudukkan saya seat depan sikit ke? Kata-kata saya seat dulu seat tu tepi sikit, tengah-tengah. Kan? Apa? Duduk depan dia. Dia duduk depan tu. No, depan. Business class tu. Duduk kat business class. Kemudian, ini tempat, ini bukan, saya tak bayar yang kelas ni kata. Dah, saya diarahkan ustaz duduk sini. Tak apalah, elok dia tengah datang makanan tu. Dia nak duduk ekonomi, ekonomi macam ni. Boleh duduk tak, tetap bisa naik kan. Duduk di sini, boleh leno. Han, Allah Akbar. Tengah-tengah makan datang, kapten kapal. Han, apa, Kapten Nur Azman nama dia. Dia ni cuma haji saya, dia tahu saya ada dalam kapal tu, saya pun tak tahu. Han. Oh, Haji kata, apa tak kenal pula Haji kata. Akhirnya Allahuakbar. Ini nak cerita, supunya seronok duduk ekonomi, dia upgrade duduk business class itu di atas dunia. Tuan-tuan, duduk di akhirat ni, duduk di belakang sekali. Tuan-tuan, Nabi Nuh ni Nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh. Dari senarai 25 Nabi tu. Dan nak tahu, nak sampai kepada Nabi Muhammad ni, duduk ada berapa? Duduk ada lagi 22 Nabi. Kan Adam, Idris, Nuh kan. Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Elasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nak sampai Nabi SAW, tuan-tuan, ada 25 Nabi lagi ni. Nah, dan setiap Nabi ni, umat ada berapa orang? Ada 4 orang ke kan? Mana ada 4 orang? Dan umat dia bukannya 2-3 juta, tuan-tuan, bilion. Kan, kaum Samud, kaum Ad, berapa banyak umat ni nak kena lepas ni. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad di upgrade. Ini saya baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Nurul Ihsan ada hadis ni cerita. Di upgrade. Kemudian Allah Taala tanya kepada umat Muhammad. Wahai umat Muhammad, aku nak tanya kamu, betul ke Nuh ni buat kerja di atas dunia? Kan? Kemudian umat Muhammad jawab apa? Ya, ya Allah, memang Nuh buat kerja sungguh-sungguh ya Allah.
Dan tiba-tiba dia kata berlaku dialog di antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Nuh. Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Nabi Nuh, umat Nabi Nuh ni tanya kepada umat Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, kamu mengatakan Nuh buat kerja sedangkan kamu tak biasa tengok muka Nuh. Macam mana kamu mengatakan Nuh buat kerja? Mandat dia, kamu tak biasa tengok muka dia pun. Dan macam mana kamu boleh dakwa Nuh buat kerja? Ya, kami tahu Nuh buat kerja. Mana saksi dia yang mengatakan kamu ni nak tengok muka Nuh pun tidak, hidup tak ada zaman Nabi Nuh, muka Nabi Nuh pun kamu tak kenal. Macam mana kamu kata Nuh buat kerja sedangkan kamu tak tengok muka dia? Kamu biasa tengok muka Nuh Omar ya? Tapi yang tu saya tambah ya, tuan yang cari dalam kitab memang tak ada kan? Jadi pada ketika itu, ya, kata umat Muhammad, pada kami diutuskan seorang rasul, dan pada rasul itu dibekalkan satu kitab, dan dalam kitab itu banyak, yakni Al-Quran, banyak menceritakan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Kan Al-Quran ini menceritakan umat terdahulu, kisah Nabi-Nabi, kan Nabi cerita. Dan Nabi kami, kata umat Muhammad, menyatakan ataupun dia sebut berulang-ulang kali tentang umat terdahulu, tentang bagaimana kebiadaban umat terdahulu, termasuklah kamu wahai umat Nuh. Sehingga kalau disebut nahnu akhirin, kami ini merupakan umat yang paling akhir, wahnanu awalun, dan kami merupakan umat yang mula-mula dibicarakan di depan Allah. Nabi menangis tentang sebab apa umat dia Allah Ta'ala upgrade. Ya Allah, setiap kali Nabi menangis. Kemudian Nabi menangis kali kedua, apa? Waji'na bika haula'i bisyahidin, wahai Muhammad, kamu akan jadi saksi kepada umat kamu. Tuan-tuan, Nabi menangis. Nabi menangis, ya Allah. Pasal apa? Nabi dah tengok dah apa jadi pada umat dia. Dan Nabi tengok semua dah. Betulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kan? Kalau nak cerita Isra dan Mi'raj ni, tuan-tuan, kan Nabi dipertontonkan peristiwa yang telah berlaku. Dan Nabi pun dipertontonkan peristiwa yang akan berlaku. Kan? Contoh, kita ambil yang mudah lah. Dalam perjalanan itu, Nabi singgah di satu kawasan nama dia Madian. Madian ni tempat apa? Kan cerita Nabi Musa berehat sekejap, kan? Kemudian Nabi singgah satu tempat nama Tayyibah. Tayyibah ni tempat apa? Tempat Nabi akan berhijrah nanti. Walhal Isra Mi'raj, Nabi tak hijrah lagi. Kamu akan berhijrah nanti Tayyibah. Balik ya, daripada Isra Mi'raj selama berapa tahun, Nabi berhijrah. Hijrah, nama tempat tu bukan Tayyibah, nama tempat tu Yasrib asal dia. Kemudian Nabi pindah hijrah, Nabi ubah doma Yasrib kepada Madinah. Sampailah keluarga Saud yang ada hari ini, keturunan Saud hari ini, Saud Saudi itu, maka ditambah lagi dengan Madinah Al-Mundawarah. Nabi dia nampak dalam peristiwa akan datang. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga, Nabi dipertontonkan bagaimana ataupun Nabi dibawa lawatan dalam syurga. Dan Nabi tengok dah siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka. Tentu bermakna Nabi ni dah nampak dah benda yang akan berlaku ni. Dan Allahu Akbar, peristiwa yang akan berlaku. Baik, kita boleh nampak kan, agak-agak lagi 10 hari lagi apa jadi pada tuan-tuan ni, kita tak tahu kan. Walaupun manusia boleh-boleh reka kan, saya tengok satu filem, tapi filem ni filem Hindustan, tuan-tuan bisa tengok lah. Dia cerita dia boleh scan buat satu komputer, dan komputer tu dia boleh scan diri dia, dan dia boleh tahu apa nasib dia akan berlaku lebih kurang sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampailah 10 tahun akan datang. Dia tahu kan, filem tu nama dia Krish, tahu, yang dilakukan oleh Hrithik Roshan bersama dengan heroin dia Priti Zinta. Priti Zinta kan Mahima Chaudhary, saya pun lupa dah. Tuan tak tengok, tuan ni tak tengok, saya tengok kan. Dia punya bapak dia ni punya cerdik otak dia. Otak bapak dia punya cerdik. Dia membaca ni, dia baca buku. Buku tu ada 882 muka surat. Dia boleh baca buku ni dalam masa 2 minit. Kan? Banyak berapa muka surat? 460 muka surat. Punya cerdik dia kata, dia boleh baca buku dalam masa 2 minit. 460 muka surat. Punya pembohong dengan Hindustan ni. Nah, ceritakan. Pada ketika itu saya kata, ya Allah, dia rekod. Dia scan kat diri, dia test. Dia test tengok bagaimana
bagaimana dia nampaklah isteri dia masa tu tengah mengandung. Dia tahu isteri dia lahir berapa bulan, anak dia, anak lelaki ke pun semua dia tahu. Itu cerita. Cerita ni ustaz lagi kita tengah hari ni. Lepas kan nak cerita ni ustaz, nak ceritakan tu manusia mereka. Ni Nabi dan lain tengok dah apa yang berlaku pada umat dia. Sebab tu Nabi menangis. Apa berlaku pada umat dia? Syria. Dengan cara Syria. Kan? Membunuh-bunuh. Kan? Palestin dengan cara Palestin tak biar-biar. Kan? Apa yang kita nampak tuan-tuan? Tuan-tuan bisa dengar tak? Berapa banyak kerajaan Arab Saudi bagi bantuan kepada Palestin? Berapa banyak Kuwait bagi bantuan dekat Mesir? Berapa banyak negara Qatar yang negara kaya, apa lagi Emirates yang kaya, bantu kepada sesama Islam yang ada di, yang berada di Pakistan? Dan berapa banyak dia bantu pun tak ada lima duit pun. Yang bantu Palestin ni siapa? Orang Felda, orang Felda, orang Aceh. Itu seceramah dekat, bukan kat Aceh lah, dekat peniaga Aceh, dekat Cokin. Kan? Dia buat kutipan, dapat, alhamdulillah dapat kutipan dalam masa saya ceramah tu saja. Tapi orang Aceh ni buat sambutan Maulid Nabi. Dia sebuah sambutan Maulid Nabi, semua masyarakat Aceh di seluruh Malaysia duduk di Coket, kan? Buat kat Jalan Raja Bot tu, panjang-panjang dia, kan? Sembelih lembu 23 ekor, kan? Katalah semua penyanyi Iwan pun datang, apa, saya ceramah hari tu, kan? Masa tu duta pun datang, orang Aceh. Dan bila buat collection, buat collection untuk nak bagi bantuan Gaza, masa tengah ceramah tu, alhamdulillah bantuan dapat 89,000. Tu berapa jam tu saja dapat 89,000. Untuk apa ni? Untuk bantu Gaza. Siapa ni? Orang Aceh, orang Felda tu yang bantu. Berapa banyak orang Saudi bantu? Walhal minyak di Saudi tu tuan-tuan, dia bukan macam minyak Felda ni. Minyak tu tak payah gali tuan. Dia bukan macam minyak Pertamina, tak payah gali. Minyak tuan-tuan, sahabat saya bekerja di Damam, di Arab Saudi, minyak tu dia kata ambil pai salur je. Itu pun banyak lagi. Termuntah-muntah minyak dia tu. Ya Allah. Tapi yalah, sebab tu Nabi dah nampak dah bagaimana bangsa Arab ni dia semangat asabiah. Kan? Ataupun dalam bahasa Melayu dia semangat kekabilahan. Kekabilahan. Bukan saya gagap tak tuan. Kekabilahan ni makna dia asabiah, taksub pada bangsa dia. Tak apalah, entah dia lah, dia pasti kita Saudi. Nah, dia ni macam tu. Bila tidak Nabi dia marah. Sebab itulah di mana ada negara Arab bagi bantuan pertolongan kepada Syria. Dan pada hari ini Mesir, siapa negara Arab dah akhirnya berbunuh sesama umat Islam. Nabi nampak. Itu. Dan Nabi nampak dah apa yang berlaku kepada umat dia akhir zaman pun Nabi nampak dah. Umat dia cabar Allah. Ada. Tuan-tuan terdapat SMS. SMS yang model ni lah, nama dia WhatsApp. WhatsApp. Saya dapat SMS bagaimana cerita tentang bagaimana berlaku di kampung Bukit Temenggur ke kampung Raja Temenggur di Muar. Berlaku aksiden 17 hari bulan itu. Kan? Cerita dia pasangan remaja ni, dua pasangan ni, maknanya couple ni lah. Dia ni selalu melakukan dosa, maksiat, buat benda-benda tak elok. Jadi nasihat orang kampung, nasihat janganlah buat benda macam ni, nanti Allah Ta'ala murka kepada kamu. Jangan buat nasihat, maksiat macam ni. Akhirnya keluar daripada mulut dia, mana Tuhan? Kalau berani main jumpa aku ni, main kita berlawan, tengok siapa yang kuat. Pukul 11 malam, pukul 10 malam dia sebut, pukul 9 malam dia sebut. 11 malam naik kereta, naik motor, kemudian nak potong satu lori, 16 tayar. Tiba-tiba tak lepas, jatuh dekat tayar depan betul. Kan? Saya dapat SMS itu dengan gambar sekali tunjuk pada saya WhatsApp tu. Dan kemudian jatuh depan tu, pada ketika itulah digilis daripada kedua-dua pasangan tu, digilis ni sehingga kan habis tulang-tulang dan badan hancur. Tulang ni tak ada yang panjang-panjang, panjang-panjang tak ada, pendek je. Last sekali polis datang kutip mayat-mayat tu, kutip daging-daging ni, kan, dengan menggunakan pencedok. Bawa ke hospital. Hospital nak buat apa lagi tuan-tuan? Nak buat belas sesat apa? Kan? Akhirnya dia letak dalam dua, sebab tu dia lelaki perempuan dua orang, mana dia asing je lah. Satu lelaki, satu perempuan. Tapi kami dah agak-agak je. Kemudian pada ketika itu dia letakkan dalam penapis dan dimandikan dalam penapis seperti mana orang membasuh daging.
untuk buat daging masak kicap kawah, masak lomak pula tadi, masak kawah. Kemudian dikapankan seperti membungkus popiah. Kemudian diarahkan kepada keluarga si mati supaya jangan buka kerandel ni, jangan buka kapan ni. Kan? Jadi itulah cerita tu. Ada sahabat-sahabat minta ustaz tolong komen. Saya katakan tak sepatutnya keluar daripada mulut orang Islam begitu. Orang kafir pun tak keluar ke mulut itu kan. Mana Tuhan bela aku? Mana Tuhan Allah bela aku? Tak ada keluar daripada mulut orang kafir. Orang bukan Islam. Tiba-tiba orang Islam keluar kata begitu. Cabar Allah. Tak, tak boleh. Kan dulu saya baca sepotong hadis kan. Hadis tu selalu saya baca. Tapi hari ni saya nak ulang. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah hadis saya baca tu. Tapi saya yakin dan percaya serta confident. Memang tuan-tuan lupa punya. Al-kibriya irida'i wal-azamatil izari. Al-kibriya, kesombongan itu adalah kain selempangku. Tahu kain selempang? Ada lempar datuk je tak? Tak datuk dengan kaca lah, bukan datuk dapat cucu lah. Kan kain selempang tu bukan orang tetap orang cara-cara orang dapat. Dan kain selempangku. Wal-azamati izari, dan kebesaran itu adalah kain, kain apa? Kain selendangku. Kain selendang, tahu kain selendang? Bukan kain selendang macam budak-budak yang nyanyi ya hanana tu. Kan tu lain. Zahara dino muayyan bizunubi Nabi Ahmad ya hanana. Itu lain. Kan dia selendang yang pakar kan, kain selendang kan. Kan dosa-dosa pakai selendang kan. Itu ada dosa-dosa lah. Saya tak boleh tahu, saya remah pakai siapa lah. Tak pula nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala kata, salah siapa yang merampas salah satu daripada keduanya, maknanya siapa yang bersifat takabur, sombong, ataupun dalam bahasa Kelantan dia panggil samsik lah. Yang layak samsik ni Allah ya. Memang Allah layak samsik sebab benda ni semua dia punya. Ni tuan-tuan, kita ni pun Allah Ta'ala punya. Ni udara yang tuan-tuan sedut ni, saya nak tanya, berapa kali tuan-tuan bayar bil udara ni? Berapa kali dapat bil? Free of charge, tak kena bayar pun. Berapa minit dah saya ceramah ni? Tuan-tuan, berapa kali kita sedut udara Allah Ta'ala ni? Agak-agak ada kalau Allah Ta'ala stopkan udara ni 10 minit lah, apa jadi kita? Habis semua mati syahid lah tu ni. Dan surah ni habis syahid. Kan? Orang belajar nak ceritakan bagaimana. Tak sepatut dia keluar daripada begitu. Sebab kesombongan ni hanya milik Allah. Allah yang boleh sombong. Sebab semua benda ni, daripada langit sampai bumi, semua Allah Ta'ala punya. Manusia tak boleh sombong. Dan begitu yang kebesaran tu, mana kebesaran tu adalah kain selendangku. Barang siapa merampas salah satu daripadanya, niscaya aku lemparkan dia ke neraka dan aku tidak pedulikan dia lagi. Ulama muhadisin sebut, aku tak pedulikan dia sebab apa? Dia kata, aku boleh buat apa saja kepada dia di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, sebab apa? Ni, cabar Allah. Inilah generasi-generasi yang ada pada hari ini. Nanti dah tengok lah tuan. Sepeninggalan kamu nanti akan ada generasi yang mengabaikan solat. Inilah dia. Hei bimbang, saya ada anak, tuan-tuan pun ada anak. Generasi nak didik kan? Generasi yang kita panggil generasi apa? Generasi pakai cawat itu cukup payah tak? Tahu? Generasi pakai dry purse. Tuan-tuan okey, semua ni depan saya ni semua generasi pakai bedung. Tuan-tuan pakai bedung. Sebab tu tuan-tuan saya ceramah dia. Tak pakai bedung tak banyak dia. Bedung ni dulu. Dia mesti banyak. Agak-agak saya ceramah sampai 2:30 hari ini, agak-agak tak apa berani tak depan ustaz. Nak kerja ustaz 2:30. Berani tak apa depan tak? Takkan datang punya rasanya. Mesti bedung. Dia kena bedung kan dia rasanya. Kau nak bergerak pun lebih tinggi kepala. Ha. Bedung. Tuan-tuan generasi yang pakai cawak ni tak boleh. Lari lompat sini. Ya Allah, seseorang cikgu panggil saya ceramah, ustaz tolonglah buat ceramah motivasi pelajar-pelajar UPSR dengan pelajar-pelajar PMR ni. Tolong bagi motivasi cikgu, carilah penceramah lain. Minta maaf lah cikgu, saya bukan tak boleh kata budak-budak ni, kata saya ceramah dekat orang tua. Ha, budak-budak saya kurang sikit lah, carilah ustaz-ustaz lain. Saya bagilah nama cikgu Saiful apa semua. Dia tipu lah lepas 3 hari tu, ustaz cikgu ni semua penuh. Betul ke ni? Saya kata kan, betul ustaz, dia kata tolonglah ustaz. Allah Akbar, okeylah kata. Tapi saya tak boleh ceramah lama, paling lama pun saya kata setengah jam, itu paling lama dah. Tuan-tuan, budak-budak
Boleh begitu saya nanti jalan, colek sana, di colek sini. Boleh sana, udah main sini. Udah, UPS aja 6. Ya Allah, payah betul kan? Kita buat kata tip ya, 6 tip kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i. Bagaimana kamu nak berjaya dalam peperiksaan? Bagaimana kamu nak dapat ilmu? Itu ya, tip yang pertama. Dia boleh dah, oh, Zakiun, otak yang cerdik. Kita urai kasi otak cerdik ni macam mana. Dia lari sana, lari sini. Jenuh kita menyanyi tak? Terima sikit, nyanyi sikit. Lepas tu, dia duduk diam. Koyang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu, dulu, dulu ku menderita, sekarang aku bahagia. Duduk dia. Diam sekejap. Terus yang mana pula seramanya? Yang kedua, tim yang kedua. Lagi pula. Sekolah dulu ku gak punya biaya. Duduk dia pula. Kan? Lagi pula. Sampai dah yang keenam tuan-tuan. Okey, yang keenam. Dia lagi dah, tengah lagi ni. Duh, cita-citaku menjadi orang kaya. Dia sambung, hey! Ya Allah, budak-budak jenuh. Sebab apa? Generasi pakai cawat ni. Kau jenuh pun tuan. Ah, sudah. Ni lah generasi yang pakai cawat ni. Payah. Kok mana pun, benda tu pun berlalu kan. Jadi mana kita pun nak kena didik juga. Jadi sebab itulah Nabi dah tengok apa yang jadi kepada umat. Sebab itulah Nabi orang paling banyak menangis tuan. Sebab apa Nabi menangis bukan sebab lain? Sebab umat dia. Jadi dalam hadis kita baca ni, kematian itu akan membuka seluruh rahsiamu, kata Allah. Bahawa kita tahu, kita ni Fir'aun. Bagaimana keadaan tuan? Dia orang yang baik sampai hari ni, orang iktiraf dia ke orang yang jahat? Sampai hari ni orang iktiraf dia orang yang jahat. Sebab apa kematian tersebut? Baik, kemudian firman Allah Ta'ala lagi, hari kiamat akan menguji perkhabaran kamu. Wallahu'alam. Yang ni insyaAllah kita akan sambung. Kalau jadi saya pergi Mekah kan, semalam dah jadi pergi dan tak, hari tak jadi pula. Tapi dia kata tunggu sampai malam ni pula. Asal dia, mungkinlah dia orang Felda. Saya dapat dah, bisa dah, okey dah. Misal ada 279 misal terlepas lah. Cuma penerbangan dia terlepas lagi ni. Tengah usahakan. Ada tuan-tuan, ada CEO Mas tu nak aktifkan balik 3 ketebuan tabung haji yang dah di stopkan dulu kan. Sekarang nak, kalau nak aktifkan dia, nak lepaskan kami ni pergi, adalah syarikat saya dengan syarikat satu lagi syarikat. Nak aktifkan kami ya, tak boleh aktifkan dah yang kita kan. Kalau tidak, besok dia jangka belah berlepas. Wallahu'alam. Kalau saya jadi, tapi nampak-nampak kaya macam jadi, tapi nampak macam tak jadi. Wallahualam. Dia semua siap dah, cuma nak angkat dalam dia. Petang ni pula saya kena beri taklimat perjalanan haji pula. Tak tahu nak beri taklimat macam mana. Jadi insyaAllah kalau jadi saya pergi Mekah. Dan kita sambung tahun depan. Kalau tak jadi pergi Mekah, kita sambunglah bulan depan insyaAllah. Jadi lah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insyaAllah. Kita rasa terpuang kelemahan di sesi ini. Kulu kali hada astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenapa tak dikenal?